Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat malam. Selamat di malam hari ini sahabatku. Salam sejahtera, salam damai selalu, salam lestari, salam budaya, salam pemerhati bangsa. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, pada malam hari yang sangat cerah di bawah sinar bulan purnama, saya berada di salah satu tempat, yakni tempat petilasan agung di Mahapati Gajah Mada, tepatnya di Desa Lamang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Pada malam hari ini saya sengaja datang ke sini ingin menemui seseorang dan ingin berbincang-bincang terkait sejarah budaya kearifan lokal yang ada di Desa Lamang Kuning, khususnya di petilasan Mahapati Gajah Mada, saudaraku. Ingin tahu kelanjutannya, ingin tahu kisahnya, dan ingin tahu apa yang saya utarakan nanti. Dan nanti di akhir nanti ada sesuatu yang pasti spesial, yakni saya tidak bisa ngomong lah, yang penting surprise buat sahabatku. Salam budaya, salam sejarah, salam kearifan lokal di Nusantara, terutama di Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kecamatan Kertosono. Yuk kita menemui seorang, kita akan berbincang-bincang terkait sejarah terkait sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui, sahabatku. Yuk kita ke sana yuk. Di sini kami berada di salah satu tempat sejarah, tempat yang mana dikeramatkan di wilayah Kecamatan Kertosono, khususnya di Desa Lamang Kuning. Dalam hal ini, tempat ini mungkin semuanya sudah tahu siapa tempat ini dan bagaimana tempat ini. Kita akan coba bertemu dengan seseorang, yuk. Ini adalah di malam hari, tidak ada penerangan ya. Memang kondisi malam hari seperti ini, memang tidak ada penerangan sama sekali. Ya, di sana ada seseorang, mungkin dapat kita mintai informasi selengkapnya terkait sejarah yang ada di petilasan Mahapati Gajah Mada, saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bertemu dengan warga sekitar, begitu ke masyarakat ya. Coba kita akan nanti bincang-bincang. Alhamdulillah, saya di sini temani sama tokoh masyarakat dan juga beliaunya Pak Gun yang madegani di musola sebelah ini. Tapi di sini kita juga kedatangan tamu salah satu warga yang di luar Desa Lamang Kuning. Coba kita ngobrol ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Paring asma sinten panjenengan? Ferdi. Mas Ferdi, saking pundi? Gondang Tanjung. Gondang Tanjung Kertosono nggih? Gondang Tanjung nah, Kertosono. Kalau niki Mas setengahe? Sinten? Zeno. Mas Zeno Lia. Mas njenengan ke sini ini dalam rangka apa, Mas? Di sini ini niatnya ini tadi kan memang cari ketenangan sambil ngopi. Sambil ngopi, iya. Kira-kira sudah berapa kali di sini, Mas? Sudah banyak, berkali-kali. Berkali-kali. Tapi memang tempatnya enak, asik ya? Enak, asik. Dan damai ya? Damai, iya. Di sini damai. Kalau siang itu sejuk. Sejuk ya? Sejuk. Oke, terima kasih Mas hadirnya. Siap.